Kampung Lupu Wetoy, sebuah kampung yang aman damai, tidaklah luas banget, cukup sekadar menampung 100 orang penduduk. Orang-orang di kampung ini menyara hidup dengan aktiviti pertanian. Kebanyakannya menanam padi, sayur-sayuran, buah-buahan, menternak ikan, itik, ayam, kambing, dan lembu. Di pinggir kampung tersebut tinggallah sebuah keluarga kecil, yaitu seorang ibu dan anak. Wah, rajinnya anak mama. Anak mama sedang buat apa nih? Memancing aku, Mak. Ay, ada pula memancing. Pula mama nih, sudah nampak saya mencangkul, gunanya lagi. Yalah, ini rajin tiba-tiba ini kenapa juga? Hasil nanti boleh jalan sama orang kampung, Mak. Bila tengok pun banyak orang kampung yang kurang vitamin. Kalau makan banyak sayur, bukan saja rasa sedap. Orang tengok kita pun sedap, toh, Mama. Oh, Mila, tapi Mama masih nampak lawak, kan? Ya, Mama, masih lawak. Berhentilah dulu, Mila. Jom kita balik. Ini ngam sudah ini minum petang. Jom kita balik. Yalah, Mama. Jomlah kita balik. Penduduk kampung. Ya Tuhan, biarlah hasil tanaman saya hari ini laku dibeli oleh penduduk kampung. Amin. Ay, awal pula kau bersiap, Mila. Sarapan ada masak juga, Kak. Mama lapar, Benny. Tengoklah dalam perut tu, Mama, makan siapa yang ada. Ay, macam marah pula kau, Mila. Ingat, Mama yang kasih besar kau sampai sekarang. Mau harap bapamu itu entah siapa. Tidak besar-besar kau sampai sekarang. Bukan, Mama. Cepat, Nen. Nanti panas matahari. Kalau menjual jaga diri, ya, jangan percaya betul dengan lelaki dalam di kampung. Mama indah harap dengan orang itu, terutamanya si Tejo. Baiklah, Ma, jalan dulu. Iyalah. Sayur. Ah, Mila, sayur apa yang kamu jual itu? Ada kacang panjang, peria, terung, kundur, semua ada, Maci, pilihlah. Jual pun beraja. Matahari, lihat sini dulu lah. Tejo yang sedang bersiar-siar, terlihat Mila yang sedang berehat di pondok. Tejo cepat-cepat mencari tempat persembunyian sambil mengintai Mila. Aduh, Milaku sayang. Tunggu sampai abang kawin kamu, Mila. Sekarang memang susah mau dekat-dekat dengan kamu. Sebab kamu benci abang tanpa sebab. Cinta ikhlas abang kamu tolak mentah-mentah. Tapi tidak apa, pasti berjalan. Woi, kamu buat apa di sini? Kamu intai anak anti, ya? Tidak, Maci. Saya cuma lipas ini saja. Sumpah. Kamu pikir anti bodoh? Anti lama sudah perhatikan kamu. Kamu memang mengintip anak anti. Kalau kerja sekadar hirup oksigen, jangan haraplah dapat anak anti. Kalau kamu dapat kerja sekalipun, anti akan tetap tolak. Tengok muka kamu pun memang sudah menuat. Please lah, ya. Alah, kena tampar saya. Malam, Tejo terus ke bilik tidur. Selepas beberapa ketika, Tejo akhirnya tertidur. Seiring dengan
lupakan segala duka. Kota desa di gunung alam berlalu kita berdua. Terbangun dan sedar semua itu hanyalah mimpi. Adididi, mimpi saja rupanya, pikirku batu-batu sudah. Hai, macam mana lah mendapatkan hati si Mila ini? Kamu tidurlah, harap mimpi lagi. Amin. Mesti pandai membaca saja, beli sudah. Kawan Tejo, Bambang dan Ramu sedang minum di kedai kopi anti kini dan mengajak Tejo untuk minum. Jadi Tejo, dapat sudah kawati si Mila? Bapak maaf. Bapak mau cakap. Kalau tiada nama mamanya ini, berani lagi bapak manguran. Gerang betul bapak mamanya ini. Sampai aku sama si Mila termimpi-mimpi. Sebuah kritikal sudah ini. Kalau kau orang bila jatuh lagi sama kau, kau harus guna cara lama. Macam mana juga? Cinta ditolak, mama bertindak. Kau cari alam lagi. Jumpa ini bomo. Mama pusatnya bomo ini. Tidak pernah gagal, tidak pernah nangis. Lawalah Bambang. Awal laramu. Jauh, Tejo akhirnya menemui Kidia. Oi, ajar-ajar, Bah. Demikianlah persembahan kami. Akhirnya Mila mempunyai bapak baru. Salah pugai. Pengajarannya, kalau mau bercinta jangan.